Dugaan kasus pencurian HP di Mall Suzuya beberapa waktu lalu hingga kini masih dalam proses lebih lanjut. Informasi yang dihimpun, kasus yang ditangani Polsek Tanjung Morawa sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Terkait kejadian tersebut, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa kasus pencurian handphone di Mall Suzuya dilaporkan oleh korbannya yang bernama Jeffrey Sembiring ke Polsek Tanjung Morawa. Dalam perkara ini, Polsek Tanjung Morawa mengamankan pasangan suami istri bernama SN, 26 tahun, dan MF, 25 tahun. Warga Jalan Rahmatsyah, Gang Sekolah, Medan Area. Saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang, penyidik menunggu proses P21 dan dilimpahkan tersangka serta barang bukti, ujarnya pada Minggu 31 Januari 2021. Lebih lanjut dikatakan Kombes Hadi, dari hasil penyelidikan pihaknya mengungkapkan setelah mengambil handphone milik korban berselang hanya 4 menit, pasangan suami istri langsung meninggalkan Mall Suzuya. Hal ini dibuktikan berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam Mall Suzuya. Jadi itu tidak benar kalau pasangan suami istri itu menunggu hingga larut malam agar pemilik handphone datang menemui untuk mengambil kembali barang miliknya, ungkapnya. Hal tersebut sambungnya berdasarkan keterangan pihak Mall Suzuya yang mana telah mengumumkan beberapa kali kalau ada orang yang kehilangan handphone. Tidak hanya itu, Hadi juga menyoroti tudingan kalau dalam kasus dugaan pencurian handphone, pihak Polsek Tanjung Morawa meminta uang kepada pelaku untuk proses perdamaian. Tidak benar kalau penyidik meminta uang kepada pelaku untuk proses perdamaian. Bahkan penyidik telah menangguhkan penahanan terhadap pasangan suami istri yang melakukan pencurian handphone tersebut, katanya. Dalam kasus ini, lanjut Hadi, berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang.